What's up, basketball fans? Balik lagi gue Rocky Padila. Hari ini gue ada game khas yang special banget nih, langsung dari Surabaya, yaitu final Honda DBL East Java Series. Pertandingannya antara SMA St. Louis 1 Surabaya melawan SMA Negeri 2 Surabaya. Dari St. Louis, jelas nih menonton bocah ajaib nih, yaitu pemain dengan jersey nomor 6, Marcel Bonfil, MVP DBL kayak musim lalu, dan dia memang gak ada obatnya sih, mencetak 26 poin, dan gue gak tahu nih berapa assist, gue belum lihat statsnya, tapi yang pasti dia lagi passing-passingnya sih ajaib juga sih, keren juga sih. Dan juga ada temannya dengan jersey nomor 8 yang gue gak tahu namanya siapa, kalau hal ini Mario Valentino namanya mungkin, kalau gue salah kalian bisa bantu koreksi di comment section di bawah, tapi dia mencetak 15 poin kalau gak salah. Dan juga St. Louis ini gue suka banget sih cara dia bermain, mereka tuh bener-bener orangnya semua hustle banget dan mainnya keras, dan juga permainan itu speednya cepet banget, jadi enak banget ditontonnya. Lalu dari SMA Negeri 2 Surabaya ada pemain dengan jersey nomor 11, Kevin O'Neill. Ini juga big man yang cukup bagus, bisa 3 point juga, dia mencetak 20 poin. Serta superstar mereka nih ya, pemain dengan jersey nomor 14 yaitu Bagus Prasetyo nih. Wah, dia tadi mencetak 21 poin untuk SMA Negeri 2 Surabaya. Guys, kalau gitu langsung ini kita ke highlightsnya nih. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Take your time.